ke Lexon, nggak di Medan, nggak di Binjai, Lexon terus. Ini sebenarnya tadi terus aja, cuman pengen nengok stasiunnya apa macam mana sekarang. Paten nggak? Yuk, ini dia stasiunnya. Rame ya. Setelah ini kita mau masuk ke tol ya, masuk tol Binjai. Jadi itu tol Binjai itu di Jalan Megawati. Jalan Megawati. Ini SPBU ya, enggak hemat. ABX apa yang kita julukin nama mobil ini ya. Nah mungkin tuh masuk ke tol kayaknya nggak usah di vlog ya kayaknya. Nanti tiba-tiba udah sampai tol aja. Karena sampai gerbang ya. Jadi mungkin kita cabut aja. Nah, tapi dicabut masih nyala karena dia masih ada baterai yang tersisa. Jadi bisa untuk charger handphone dulu lumayan. Tapi ini kayaknya masih nyala. Ya masih nyala ternyata. Gue bahaya dengan yang kiri cuman. Binjai. Lampu udah pakai solar cell. Itu boleh lah. Jadi tinggal ya dipoles sedikit nanti biji. Keten lah. Jalannya mulus. Belum ada gelombang ya. Jadi tadi apa ya, ini jam sekitar jam 5.45, jadi sore ya. Karena tadi nengok di map dari Binjai untuk ke Medan. Nah, jadi karena rumah gue sekitar arah ke lebih ke arah apa ya, aku nanti turun ke Helvet, jalan Helvet dia di Medan ya. Jadi mungkin tuh sekitar kalau di mapnya tadi 1 jam. Nah kalau kita 50 menit gitulah, 50-an menit gitulah. Tapi kalau kita ngelewat jalur biasa nggak pakai tol itu bisa 1 jam 10 menitan. Jadi itu hampir selisih 20 menit ya, 20 menit lumayan lah, lumayan loh. Itu estimasi kalau kita ngebut di jalan ini. Kalau kita nggak ngebut kayak aku, nggak hobi ngebut kan, ya mungkin bisa lebih lama malah. Ini dia kan. Nah ini nih kalau kita di jalan yang kelihatan lebar lurus, sebenarnya ngeri aja gitu, juga ngeri mendadak atau tiba-tiba ada yang berhenti. Kalau di tol kan lurus lempeng, jadi semuanya tuh memang kecepatannya sama, jadi nggak takut ada yang ngeri mendadak gitu. Itu sih.